Gambar tadi tu ada wartawan tidak bertanggungjawab kerana ada beribu-ribu gambar daripada saya masuk Mangkah dan saya lipat dua, saya pergi kat Tong. Bila wartawan minta saya pusing sana pusing sini, kertas tu terbuka. Dalam banyak-banyak ribu-ribu gambar tu dia pilih yang itu untuk disiarkan. Saya rasa etika yang tak baguslah untuk wartawan. Kan banyak ke gambar yang elok. Kalau siapa pilih gambar tu? Kan gambar banyak kan, itu satu-satunya gambar. Beribu-ribu gambar. Saya rasa video pun ada. Bukan saya berniat untuk mempamerkan kertas tu. Tapi bila kita pusing sana pusing sini kan, oh, kertas tu terbuka. Dia lipat dua. Bila terbuka nak masuk lantung, dia patut pusing sini dulu. Saya pusing sini lagi. Pusing sini lagi, saya layankan nak wartawan. Tapi wartawan telah kena saya datang gambar tu. Saya akan cari dah sampai lubang cacing. Untuk saya bagi dia nasihat lah. Jadilah mata lebah, jangan jadi mata lalat. Orang nak kenal saya ni banyak. Menteri pun ada turun sini nak kenal saya, tak kenal tu. Jadi tak salah buat dia aku tu. Banyak lagi kamak lain. Kamak saya yang proper, patutnya macam tu lah. Tak elok, macam tu kerja tak elok. Orang sumpah lagi kan. Saya pun tak sumpah je. Kalau saya sumpah jadi batu. Sumpah jadi batu. Dapat sumpah jadi jerawat. Orang picit lah. Lawak ayat tu hamba jangan serius sangat. Dah tak terniat saya untuk pamer. Tapi bila kelakabuk kan, oh, melayani permintaan rakan-rakan wartawan. Dia jadi macam tu lah. Kalau saya nak pamer, saya kena angkat ke tu. Oh. Gambar tadi tu ada wartawan tidak bertanggungjawab kerana ada beribu-ribu gambar daripada saya masuk Mangkah dan saya lipat dua, saya pergi kat Tong. Bila wartawan minta saya pusing sana pusing sini, kertas tu terbuka. Dalam banyak-banyak ribu-ribu gambar tu dia pilih yang itu untuk disiarkan. Saya rasa etika yang tak baguslah untuk wartawan. Kan banyak ke gambar yang elok. Kalau siapa pilih gambar tu? Kan gambar banyak kan, itu satu-satunya gambar. Beribu-ribu gambar. Saya rasa video pun ada. Bukan saya berniat untuk mempamerkan kertas tu. Tapi bila kita pusing sana pusing sini kan, oh, kertas tu terbuka. Dia lipat dua. Bila terbuka nak masuk lantung, dia patut pusing sini dulu. Saya pusing sini lagi. Pusing sini lagi, saya layankan nak wartawan. Tapi wartawan telah kena saya datang gambar tu. Saya akan cari dah sampai lubang cacing. Untuk saya bagi dia nasihat lah. Jadilah mata lebah, jangan jadi mata lalat. Orang nak kenal saya ni.